Seperti inilah kesibukan para mahasiswa Petiseri Akbar Majapahit Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek triwulan di kampus Akbar Majapahit Surabaya, Jawa Timur. Ujian kali ini diadakan selama 3 hari dengan tema Cake. Di mana dalam ujian kali ini, semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah, para peserta harus mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dua di antara peserta yang ditemui setelah mengikuti ujian mengatakan sangat senang setelah mengikuti ujian triwulan di kampusnya. Serta berharap bisa lebih lancar dalam berkreasi, membuat berbagai macam menu khususnya dunia patisserie. Triwulan pertama dengan tema? Dengan temanya itu membuat cake. Tadi kamu sendiri buat apa? Tadi bikin fully choco creamy cake. Waktu yang diberikan? Waktu yang diberikan untuk ujian selama 2 jam. Ada kesulitan nggak selama 2 jam? Lumayan. Ada kesulitan nggak selama itu? Tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depannya untuk saya sendiri, semoga dengan ujian triwulan ini bisa lebih memberikan apa ya, suatu pengalaman. Jadi bisa lebih berkreatif lagi dalam tekstur, rasa, sama platingnya. Harapan? Bisa membantu kita agar lebih berinovasi untuk kreativitas. Lega. Okay, ya. Sempat deg-degan juga sih, tapi lihat hasilnya ya. Lebih sendiri ya? Senang ya? Iya, senang. Dan inilah hasil dari para peserta ujian triwulan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.